1, 2, 3. Banyak rakyat kita yang tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan. Saya arti di Jakarta, komitmen Pak Anies luar biasa terhadap kesehatan. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan di Jakarta oleh Pak Anies bisa direplikasi dan diketuk untuk memperkuat barisan yang ada. Di titik-titik manapun, insya Allah beliau sudah mempersiapkannya untuk Bapak Anies Baswedan. Hormati para senior yang berjajar begitu banyak pada sore hari ini. Saya mendengar tadi bahwa yang akan kumpul adalah generasi muda. Ternyata hadir juga generasi lebih muda lagi di ruangan ini. Nah, tapi saya lihat teman-teman, bagaimana mendefinisikan muda tua? Tidak ada batasan umurnya. Berapa disebut muda? Berapa disebut tua? Lebih gampang begini, bila yang dibicarakan adalah masa lalunya, ya sesungguhnya sudah tua. Tapi bila yang dibahas adalah masa depannya, maka berapa usianya, dia masih muda. Jadi kalau kita berada di ruangan ini untuk bicarakan masa depan, maka sesungguhnya yang berada di tempat ini adalah orang-orang muda sebenarnya. Jadi saya ingin terima kasih semuanya hadir. Sebenarnya sudah sebut nama semua satu-satu, Bang Sen tadi yang sudah lengkap, Bang Yamin, Bang Yasin, Pak Bang Daeng, semuanya saja. Mohon izin tidak bisa disebut nama semua satu-satu. Kemudian juga teman-teman semua dari Go Anies. Tepuk tangan untuk teman-teman di sana. Saya merasa bersyukur sekali siang hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Dan izinkan saya memulai dengan menyampaikan rasa terima kasih. Dengan rendah hati, dengan rasa hormat, saya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diembankan. Saudara sekalian, teman-teman semua, boleh dicek di Jakarta, sampai dengan sekarang kami ini tidak punya sekretariat. Ucok ini tahu persis, tidak punya sekretariat. Kita punya tempat pemenangan, kami tidak pernah beli iklan koran, kami tidak pernah beli iklan online, kami tidak pernah pasang iklan televisi, tidak pernah. Yang kami kerjakan hanya satu, adalah karya, karya, dan karya. Itu yang dikerjakan. Karyanya ada narasi dan gagasan. Jadi ada ikhtiar untuk kita membangun Jakarta, mengubah Jakarta. Dan kami sungguh tidak membayangkan bahwa di ujung sekalipun ketika kita bertugas di Jakarta, betapa hubungan yang terbangun selama ini ternyata melampaui hubungan teknokratik, melampaui hubungan politik. Ternyata hubungannya hubungan hati antara kita yang berada di kota ini. Sehingga saya persis hari minggu yang lalu, ahad minggu lalu ketika berakhir, saya tidak mengira bahwa begitu banyak teman-teman warga Jakarta yang datang ke balai kota itu melampaui semua dugaan. Biasanya kita kalau ada acara di Jakarta itu, apakah festival Muharram, apakah tutup tahun, kita siapkan bis di kelurahan-kelurahan untuk warga yang mau ikut jangan sampai kesulitan kendaraan. Mulai berbondong-bondong datang. Kemarin tidak ada bis, tidak ada kendaraan, tidak ada satupun yang kita siapkan. Dan masyarakat berbondong-bondong datang ke balai kota. Dan saya sampaikan kepada semua, terima kasih. Ini adalah kerja bersama. Terus sekalian teman-teman yang tergabung di sini, saya ingin sampaikan pada semua, mari kita tengok ke depan. Tengok ke depan. Melihat visi itu baik, melihat misi itu baik, tapi visi dan misi itu sifatnya imajinasi. Imajinasi. Yang menyusun tak harus menyiapkan bukti, yang menentang tak punya bukti untuk melawan.
visi dan misi itu baru kredibel kalau dia ditopang dengan rekam jejak. Tanpa ada rekam jejak, visi dan misi itu imajinasi. Rekam jejak itu artinya apa? Apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah dikaryakan di tempat ini. Di situlah pegangan kita. Karena itu kita akan melihat ke depan, kita lihat Indonesia ke depan, kita lihat tantangan ke depan, maka kita menyaksikan bahwa ujungnya yang harus dikerjakan tidak lebih tidak bukan adalah apa yang dikatakan oleh konstitusi. Kita harus kembali kepada perintah konstitusi, menghadirkan dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu perkembangan konstitusi. Dan saya ketika bertugas di Jakarta, terus kalian, kebetulan kantor kami ini di Balai Kota, itu lokasinya tidak lebih dari 1 km, mungkin kurang, dari Gedung Pancasila. Gedung Pancasila itu adalah tempat di mana pembahasan tentang pendirian Republik ini dilakukan. Dan di tempat itulah disepakati yang disebut kemudian dengan istilah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu disusun oleh PPUPKI, kemudian diimput. Jadilah dokumen itu. Jadi saya selalu garis bawahi ketika bicara di Jakarta, kita dapat amanah mengurus ibu kota, dapat amanah untuk mengurus Jakarta. Kita harus laksanakan perintah konstitusi, dan perintah konstitusi itu bukan mengabdi kepada siapapun kecuali rakyat kebanyakan yang ada di Jakarta. Itu perintah konstitusi. Dan perintah konstitusi adalah menghadirkan keadilan sosial, arahnya ke sana. Jadi sekalian, kami mencoba untuk mengerjakan itu di Jakarta. Dan ketika kita mengikhtiarkan melakukan ini, tantangannya tentu banyak. Tantangannya banyak sekali. Dan di Jakarta, apapun yang kita kerjakan selalu ramai. Tapi saya sering sampaikan, jangan terlalu khawatir tentang apa yang ditulis orang hari ini. Pikirkanlah apa yang akan menjadi sejarawan di masa depan. Okay. Karena sejarawan itu akan menulis ke masa ini dengan data lengkap, lintas waktu. Kalau kita memikirkan apa yang dikatakan orang hari ini, bisa-bisa kita tidak berbuat apa-apa. Semua yang pernah belajar sejarah pasti tahu, keputusan-keputusan yang dikerjakan pada awalnya penuh dengan perbedaan, ketika dibiarkan waktu, nanti waktu membuktikan. Dan itu yang coba kita pegang di Jakarta. Dengan begitu, kita prioritaskan untuk membela mereka yang kecil, tanpa harus memusuhi yang besar. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu yang kita kerjakan. Dan itu yang akan kita kerjakan ke depan. Yang besar tuh jadi musuhin, tapi cukup yang kecil diberi kesempatan. Sering problem kita di Indonesia ini adalah yang kecil tidak dikasih kesempatan. Dan ketika yang kecil tidak kasih kesempatan, repot kita. Betapa kalau sudah urusan tanah rakyat kecil itu prosesnya panjang ya kira-kira. Tapi begitu tanahnya ukurannya ratus-ratus ribu hektar, gampangnya luar biasa. Bisa. Kita ini harus justru memberikan kesempatan kepada yang kecil tanpa harus musuh yang besar. Kadang-kadang kita mau membela yang kecil dengan cara musuh yang besar. Yang besar tambah besar karena dia akan mengangkat kita semua. Tapi yang kecil jangan ditinggalkan seperti itu bergenerasi-generasi. Itu yang harus dipotong. Dan ini yang kita kerjakan. Mantan Ketua ID, Bang Daeng itu ada cerita soal BPJS. Ini Bang Yasin, Bang Yamin, waktu kami mulai bertugas di Jakarta, yang terdaftar di BPJS itu di Jakarta hanya 73%. Jadi 27% rakyat Jakarta ini tidak punya jaminan kesehatan. Dan 27% itu kelompok paling atas. Bukan, siapa mereka? Kelompok paling bawah. Lalu apa yang kita kerjakan? Saya masuk tugas bulan Oktober 2017. Langsung kita targetkan di APBD perubahan dikeluarkan 1,3 sampai 1,4 triliun sehingga kita menutup seluruh biaya BPJS untuk sisanya sehingga Jakarta dalam waktu 5 bulan menjadi 99,9% terjangkau. Para lurah harus mencari warga yang tidak terdaftar BPJS. Semua warga yang datang kemanapun tidak terdaftar, otomatis langsung didaftar. Semua yang tidak punya langsung diberi. Tidak ada lagi yang namanya rakyat datang ke rumah sakit dan pulang lebih miskin. Mereka pulang ke rumah sakit, pulang lebih sehat, bukan lebih miskin. Itu harus kita kerjakan.